Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menangani masalah was-was penyakit OCD mengenai kesucian? Rasa tidak bersih selepas bersuci dari hadas kecil. Rasa ada bahagian yang tidak kena air ketika mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Begini, penyakit was-was tidak ada cara lain untuk mengubatinya melainkan dengan cara kita abaikan was-was tersebut. Kita abaikan bisikan-bisikan was-was tersebut. Dengan cara kita ketika kita bersuci daripada hadas kecil, dia bukan hadas kecil ni, saya ingat, bersuci daripada buang air kecil. Nanti kita keliru pula, nanti bila kita mengaji fiqah kita akan ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar tu bukan buang air kecil, buang air besar. Hadas kecil tu iaitu yang mewajibkan wuduk. Manakala hadas besar yang mewajibkan mandi. Jadi yang saya faham, saya percaya yang dimaksudkan dalam soalan ini, kita rasa tidak bersih selepas bersuci dari buang air kecil. Cara kita hilangkan was-was iaitulah dengan cara kita basuh dengan betul. Dan kita elak sebarang bisikan was-was yang datang. Sebab tu Nabi SAW ada menganjurkan kepada kita beberapa perkara yang perlu dielakkan. Antaranya berwuduk ataupun kencing di tempat kita mandi. Itu di zaman dahulu. Kerana di zaman dahulu tempat, kalau kita kencing di tempat mandi, tempat mandi di zaman Nabi, mereka berlantaikan pasir. Kalau kita kencing di situ, air kencing akan ada di situ, di pasir itu. Bila kita mandi pula, menyebabkan percikan itu kena pada kita, menyebabkan timbul was-was. Lalu kita hindari benda-benda yang boleh mendatangkan was-was. Setelah kita hindari perkara itu, kemudian kita basuh air kencing dengan baik, kemudian kita berwuduk, kita salat, sebarang lintasan bisikan was-was yang datang, kita buang jauh-jauh. Kerana bisikan itu pada kebiasaannya datang dari syaitan yang sentiasa menimbulkan rasa susah di dalam diri kita ketika hendak melaksanakan ibadah. Demikian juga perkara kemusykilan yang kedua, iaitulah rasa ada bahagian yang tidak kena air ketika mengangkat hadas kecil atau besar. Ketika kita berwuduk, ketika kita mandi junub, mengangkat hadas besar, kita pastikan kita meratakan air, kita tadlik, kita gosok setiap anggota tubuh badan kita. Kita sela-selakan jari ke dalam, ke bawah rambut kita supaya air sampai ke kulit kepala. Setelah kita lakukan usaha itu sebagai seorang manusia, maka datang bisikan selepas itu, kita buang bisikan tersebut jauh-jauh. Itu cara kita menghilangkan masalah was-was. Wallahu